pada sini maupun PSP Pulau Panjang. Setiap yang terjadi di dalam lapangan, Nyandro Nebang hanya mengurusan. Bah pemain dan wasit yang selesaikan. Jangan anda memasuki ke dalam lapangan pertandingan. Kita lihat, selamat bertanding kami ucapkan kepada dua tim. Dengan harapan besar yang kami gantungkan, jangan anda nodai turnamen yang sedang kami pentaskan di lapangan yang kamu bangga-banggakan. Kita lihat sekarang, Asra Nur Hadi mencoba meracik serangan. Umpan berpindah kepada putra Cek Tufah ini. Ya, Fauzan, namun mendapat kawalan. Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan. Anda yang masih berada di luar belum ketinggalan. Belum genap 1 menit usia laga yang kami pentaskan. Kita lihat sekarang nomor punggung 11, Blaine. Arahkan umpan. Namun di sana ada Iksan. Sapu bersih langsung diperagakan. Kerjasama kali ini dengan Sudiyadi Karimuddin. Cantik sekali skema permainan. Kali ini kita lihat umpan dijauhkan kepada Usman Rusib di barisan depan. Usman Rusib mencoba meracik sendirian. Masih Usman, pelan saja sodorkan umpan. Di sana ada KOI, panggilan rekan-rekan. Atau Nazar, nama lengkap. Kita lihat sebuah percobaan kaki kiri. Namun masih berhasil ditahan oleh Oji Iqbal. Asra Nur Hadi. Kita lihat skema permainan mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain Cek pada sini. Bola berpindah kaki. Namun di sana masih ada Nazar atau KOI, panggilan sehari-hari. Kita lihat sekarang Usman Rusib, terobosan. Kita lihat kali ini Suryadi. Namun di sana masih ada ya pemain belakang daripada Cek pada sini. Usman Rusib. Berbahaya situasi. Kita lihat Usman mencoba sendiri. Oh, apa yang terjadi? Nyaris saja kita lihat membuka perawan gawang yang dijaga oleh ya Oji Iqbal. Sulung kepada Cek pada City, Bang Heri, arah rekan-rekan Benedong, pemain cadangan menyendang Piuli Kulbang, Benedong dan Ngeri. Nah, nanti hijau satu ada Mupapa di wasit Kargo. Nah. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Oji Iqbal. Kita lihat jauh melayang. Namun di sana masih ada Fauzan. Oh, kita lihat jelas sekali sebuah tarikan dilakukan oleh pemain belakang dari PSP Pulau Panjang. Hanya berubah kedudukan, manteng ling-ling kami katakan dengan bahasa Thailand. Ya, manteng kacamata kedudukan sementara. Kepada penonton yang mantengnya di luar, langsung anda menghubungi petugas loket seperti biasa. Ya, dua wanita cantik telah kami persiapkan untuk melayani anda. Kita lihat kali ini bola berada dalam pangkuan penjaga gawang Pacit. Kita lihat kali ini Jimmy. Oh, apa yang terjadi? Lagi-lagi Asra Nur Hadi kembali lagi. Sebuah terupas cantik sekali. Kita lihat kali ini Fauzan sendirian. Fauzan, sebuah terupas namun kembali lagi terbaca di kaki Lady Suheri. Datang lagi serangan lewat kaki Ferry. Namun tidak diberi kesempatan. Kita lihat kali ini Nazar terbaca di kaki pemain belakang. Usman Rusib mendapatkan umpan, lakukan pergerakan. Oh, apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran. Leon dikatakan. Kita lihat belum henti-henti serangan. Di sana ada Ferry, masih Ferry. Jauhkan ke depan. Fauzan kerjasama 1-2 sentuhan. Namun kembali lagi. Kita lihat kali ini bola dalam penguasaan Asra Nur Hadi. Mendapat kawalan. Kita lihat Usman Rusib diberikan umpan. Sendirian. Pat! Namun masih kita lihat meninggi dari tiang bubi yang dijaga oleh Oji Iqbal. Kita lihat kerap sekali terbaca di kaki Mirja. Kita lihat lagi-lagi serangan datang kembali. Berbahaya situasi. Usman Rusib. Oh, apa yang terjadi? Jelas sekali lewat tayangan YouTube Daddy Channel DC. Kita lihat Aro dengan bahasa PD atau Yado dengan bahasa santri. Baru saja dilakukan oleh Usman Rusib. Kita lihat belum genap 20 menit usia laga, 3 peluang emas tercatat didapatkan oleh Usman Rusib. Namun masih belum berhasil membuka perawan gawang yang dijaga oleh Oji Iqbal. Kita lihat sekarang Oji Iqbal ambil ancang-ancang jauh ke depan. Kita lihat kali ini mendapat kawalan dari pemain belakang. Di sana ada Lady Suheri. Kembali kop duel terjadi. Kita lihat kali ini berbahaya situasi. Namun jelas sekali tarikan dilakukan tadi oleh Asra Nur Hadi. Kali ini kita lihat Iksan jauh ke depan. Jimmy, kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Berbahaya situasi. Namun di sana masih ada Ferry.
Asra Nur Hadi, cantik sekali. Kita lihat masih Asra Nur Hadi mencoba meracik serangan. Umpan dipindahkan, namun terpajah di kaki Lady Suheri. Datang lagi serangan bertubi-tubi. Kali ini kita lihat Cek Pada Siti mencoba menghidupkan serangan. Lewat kaki Mirja, sebuah terobosan. Kita lihat pendapat kawalan daripada Iksan. Tidak mau berurusan, Iksan langsung mencoba memutuskan serangan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam. Anda yang masih berada di luar, ya, belum ketinggalan dengan jalannya laga sore hari ini. Benar-benar pertandingan syarat gengsi. Ya, kita lihat nampaknya lemparan ke dalam yang belum memenuhi syarat dilakukan oleh Mirja, pemain belakang daripada ya Cek Pada Siti Pesangan. Lady Suheri, cantik sekali. Kita lihat kali ini Nazar atau KO panggilan sehari-hari. Kita lihat kembali lagi lemparan ke dalam nomor punggung 15 Mustafa. Ini dia pemain yang sengaja didatangkan dari ibu kota Jakarta, lama di Pulau Jawa. Kita lihat kali ini Mirja tarik ke belakang kepada Jimmy, kerjasama. Kita lihat Jimmy bersabar, kembalikan lagi kepada Mirja. Umpan digantungkan Asra Nur Hadi, namun sebuah kendangan daripada Muhajar. Masih belum cepat ke gawang yang dijaga oleh Pajet. Kita lihat Pajet pelan saja arahkan umpan, geser ke sisi sebelah kiri. Di sana ada Lady Suheri, jauh ke depan umpan digerakkan. Namun di sana masih ada Jimmy di bersama belakang. Kembali kop duel terjadi. Namun di sana masih umpan diarahkan. Namun di sana masih ada pemain belakang. Ini dia Captain Kesebelasan nomor punggung 10 Syahril mencoba meninggalkan lawan di belakang. Masih Syahril sendiri, ya, cantik sekali. Utman Rusek, bam, bertubi-tubi. Kita lihat diawali lewat sebuah tendangan daripada mantan pemain PSAP Sigli, Suryadi Kalimudin, berhasil diakhiri lewat sebuah gol yang sangat berkelas. Tendangan bisa dikatakan dentuman meriam dengan kecepatan 150 km/jam. Cek Pada Siti tertinggal satu angka lewat gol yang baru saja diciptakan oleh Usman. Kali ini kita lihat nomor punggung Cak Ubat Kurat Sekurengga mencoba membuka ruang kembali lagi. Oh, jelas sekali pelanggaran dilakukan oleh pemain bernomor punggung 8, Red. Kita lihat kali ini tendangan bebas di luar area 12 pas. Akankah ini menjadi malapetaka bagi tim PSP Pulau Panjang? Baru saja mereka mengungguli sekuat Cek Pada Siti. Ya, kita lihat nampaknya putra kelahiran Kecamatan Makmur nomor punggung 9 Asra Nur Hadi yang akan mencoba mengeksekusi tendangan bebas di luar area kotak penalti. Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat kali ini Asra ambil anjang-anjang. Adakah ini kembali lagi berhasil mereka manfaatkan untuk bisa menyamakan kedudukan? Kita tunggu dan kita nanti. Asra Nur Hadi umpan digantungkan, namun di sana masih ada pemain belakang. Ini dia Ferry, masih Ferry. Sebuah percobaan berbahaya namun jelas sekali. Mustafa, sebuah terobosan. Kali ini kita lihat nomor punggung 11 mencoba membuka ruang, mendapat kawalan daripada Iksan, namun sebuah penyelamatan. Nah, kita lihat nampaknya salah satu pemain daripada Cek Pada Siti sudah terlebih dahulu terjebak offset. Kenapa kau pernah yang terbawa apa? Tangkunya ada di muka yang main. Wajibnya. Tudung, pemain Cek Pada Siti maupun pendukung yang kau pernah tahu. Tudung. Kita lihat kali ini serangan kembali lagi. Namun di sana masih ada pemain belakang. Kembali membuahkan lemparan ke dalam. Usman Rusek. Kita lihat masih Usman. Tarik ke belakang bersabar. Kerjasama kali ini kita saksikan. Usman Rusek diberikan umpan. Namun di sana masih ada Asra Nur Hadi di barisan belakang. Kita lihat Iksan lakukan pergerakan. Kali ini kita lihat bola mencoba dicuri oleh Fauzan. Fauzan mendapat kawalan. Tidak diberi kesempatan. Datang lagi serangan bergelombang. Dari kaki Asra Nur Hadi. Sebuah percobaan. Namun masih mereh-reh dikatakan.
Selamat datang. Selamat datang kami ucapkan 1-0 kedudukan sementara untuk keunggulan PSP Pulau Panjang lewat gol yang diciptakan oleh Usman Rufik. Ferry, kita lihat jauh umpan digerakkan. Ya, nampaknya menyentuh salah satu pemain belakang daripada PSP Pulau Panjang. Tendangan sudut yang pertama didapatkan kali ini tepat di sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Pakcik Azran Nur Hadi, spesialis bola-bola mati. Mencoba ambil ancang-ancang, kita lihat kirimkan umpan ke dalam area terlarang. Namun kita lihat dibiarkan saja. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya membuatkan. Namun di sana masih ada, ya, Blaine di barisan belakang. Fauzan, Azra Nur Hadi kembali lagi. Masih Azra mencoba mengurus jatuh pertahanan di sisi sebelah kiri. Kita lihat Ferry, namun tidak diberi kesempatan tadi oleh Blaine yang terus berperan di barisan belakang. Kita lihat kali ini Ferry arahkan umpan, namun di sana masih ada Syahril. Datang lagi serangan bergelombang lewat kaki Azra Nur Hadi. Kita lihat Azra Nur Hadi berikan umpan kepada Ferry. Masih Ferry tepat di sebelah kiri. Umpan tadi ke dalam kotak penalti. Cantik sekali Mustafa, kerjasama 1-2. Oh, tepat kembali lagi diamankan oleh penjaga gawang. Serangan lewat kaki nomor punggung 8. Ini dia Suryadi Karimudin. Bola berpindah kaki, cantik sekali. Nomor punggung 14 mencoba membuka ruang, mendapat kawalan daripada Mirja. Kita lihat kali ini tidak diberi kesempatan oleh pemain pengganti. Ya, Nuzul. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Syahril arahkan jauh ke depan. Azra Nur Hadi mencoba membersihkan area terlarang. Namun di sana ada Iksan. Kita lihat Iksan pindahkan umpan. Berbahaya situasi. Kita lihat Dedi Suheri. Namun sebuah play sangat sulit dilakukan. Kita lihat membuahkan lemparan ke dalam kali ini bagi Jet pada Siti Pesanan. Suryadi Karimudin jauh ke depan. Kali ini kita lihat sebuah tupas, namun terlalu dekat ke pangkuan Oji Iqbal. Oji Iqbal langsung lemparkan umpan. Kali ini kita lihat Ferry mendapat lemparan, gerakkan ke depan. Namun kembali lagi terbaca di kaki Blaine. Kita lihat sekarang masih dalam penguasaan Blaine. Jauh umpan diarahkan. Syahril yang mencoba diteruskan. Kita lihat kali ini masih Syahril. Sebuah tendangan kaki kiri ke depan. Umpan diperagakan. Azra Nur Hadi kerjasama kali ini. Oh, pelanggaran baru saja dilakukan oleh Nazar atau KO panggilan rekan-rekan. Ayo main yang orang hidup ayat dulu. Ya, kita lihat kali ini Jimmy umpan digerakkan, berbahaya situasi. Fauzan mendapatkan umpan. Kita lihat kali ini mencoba membunuh kotak penalti lawan. Tendang lagi serangan. Azra Nur Hadi terlalu lama bola di kaki. Namun dicuri tadi Syahril. Kita lihat jauh menilang. Namun di sana masih ada pemain belakang. Kali ini datang lagi serangan lewat kaki Ferry. Gerakan ke depan. Oh, kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Namun sayang sekali apa yang terjadi. Nampaknya salah satu pemain daripada Jet pada City sudah terlebih dahulu menanti. Kita lihat belum ada tanda-tanda peluang yang didapatkan oleh Jet pada City. Blaine, jauh ke depan. Kita lihat kali ini Syahril mendapat kawalan daripada Jimmy. Namun kembali lagi mencoba dibersihkan area terlarang. Kita lihat kali ini kembali lagi duel terjadi. Namun apa yang terjadi? Nampaknya hanya membuahkan tendangan sudut bagi tim PSP Pulau Panjang. Kita lihat kali ini KO. Cantik sekali. Ini yang dinamakan peluang emas pelatih pilihan. Sayang, seribu kali sayang kita lihat sundulan daripada ya pemain bernomor punggung 22 Mansur S. Ya, Iksan cukup tenang. Kita lihat kali ini Iksan pelan saja geserkan umpan kepada Ray nomor punggung 8. Kerjasama kali ini dengan Nazar. Kita lihat Mustafa lagi-lagi kembali ya lemparan ke dalam.
Oh, Mirja, lemparan ke dalam yang belum memenuhi persyaratan Anda lakukan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia, Lady Suheli. Umpan digerakkan jauh kepada Syahril. Namun Syahril mendapat kawalan daripada Mirja. Kita lihat kembali lagi lemparan ke dalam yang kedua bagi tim PSP Pulau Panjang. Kita lihat Syahril jauh ke depan. Usman Rusaid diberikan umpan. Berbahaya situasi. Oh, sayang sekali. Datang lagi serangan lewat kaki Blend. Masih Blend. Dua lawan mencoba dilewati. Namun di sana masih ada. Iya, Lady Suheri. Berbahaya situasi. Kita lihat kali ini. Yo, Fauzan mencoba mempercepat umpan. Cantik sekali Fauzan. Cepatan kepada Mahdan. Masih Mahdan mencoba mengurung kotak penalti lawan. Kita lihat mendapat kawalan daripada pemain bernama punggung 6. Bang Pan. Fauzan. Sekali kita lihat berapa aplaus yang Anda berikan terhadap penyelamatan yang sangat gemilang. Bukanlah hal yang berlebihan. Andaikan kita lihat, sayang sekali sebuah tendangan sudut yang tidak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh pemain Jet Badashidi. Kiper pemain body ya. Dasar awak main body ya. Biasa awak main body benar. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi membuangkan lemparan ke dalam bagi tim Jet Badashidi. 15 hari turnamen yang kami rencanakan di lapangan Pasifik Darul Aman. Tanpa terasa, sore hari ini telah memasuki di hari yang keempat. Tiga tim telah kami tempatkan di putaran delapan besar. Ya, Garuda 2 Cek Bukit Kesangan, jumpa antara dari Kerunjuli Kecamatan Kuala, Anik Nanggro Darussalam, mereka telah kami tempatkan di putaran delapan besar. Kita lihat kali ini kembali lagi, bola diamankan oleh penjaga gawang Pacet. Jauh ke depan, umpan digerakkan, Usman Rusaid yang dicari. Namun di sana ada Suryadi, bola berpindah kali ini kepada Syahril. Cantik sekali, kita lihat jelas sekali bola yang kena kita saksikan hanya membuahkan tendangan gawang. Kita lihat apa yang terjadi. Tolong garis le lapangan bang, garis le lapangan ni perlu berterang. Namun kembali dengan mudah diamankan. Ini dia Lady Suheri, pemilik daripada Mizan Ponsel ini kita saksikan. Jauh ke depan, umpan dikerahkan. Cantik sekali kita saksikan, Usman Rusaid mendapat kawalan. Namun tidak diberi kesempatan oleh pemain belakang. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Tolong bang, penonton yang kamu bangga-banggakan, garis dan lapangan ni pedih berterang. Ya, berulang-ulang kamu ingatkan, kamu panitia penyelenggara di lapangan Pasifik Darul Aman hanya bekerjasama dengan asuransi. Apabila terjadi sesuatu dan lain hal terhadap anda, maka di luar tanggungjawab kami panitia penyelenggara. Ya, yang mendengar di luar, hujan sudah reda, segera anda menghubungi petugas loket kami. Kita lihat kali ini kembali lagi, Suryadi Karimuddin, kembali ke duel terjadi, di sana ada Asra Nur Hadi. Kita lihat umpan gratis hampir saja, direbut bola tadi oleh Usman Rusaid. Kita lihat bola meluncur deras keluar lapangan. Mansur, bam! Apa yang terjadi? Kita lihat ini yang dinamakan peluang, namun tidak mampu dimanfaatkan. Kita lihat kontrol yang kurang maksimal daripada pemain bernama punggung 19 ini, Ari. Kita lihat kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim PSP Pulau Panjang, Lady Suheri. Jimmy Nazar. Kali ini kita lihat kembali lagi Ari. Jelas sekali pelanggaran dilakukan.
Tolong bang, kata-kata kasar yang tidak enak didengar jangan Anda kedepankan. Hal-hal memalukan jangan dikeluarkan, jangan dilakukan. Yang kita lihat kali ini, Mirja, pemain belakang daripada Cepada Sini, jauh umpan diarahkan ke dalam kotak penalti. Namun di sana masih ada Suryadi, Ari. Kita lihat kali ini masih Ari cantik sekali. Namun di sana mendapat kawalan, ya, daripada Nazar atau Kaoi, panggilan rekan-rekan. Ya, tendangan sudut kembali lagi didapatkan. Kita lihat spesialis bola mati nomor punggung 9, Asra Nur Hadi. Kita lihat cantik sekali Asra. Umpan digantungkan. Bam! Sebuah tendangan daripada Mirja hanya merepotkan petugas bola kami saja oleh Usman. Ya, kita lihat kali ini Iksan, pemain talenta muda dari Kecamatan Pesangan, jauh umpan diarahkan. Kita lihat kali ini Mustafa, pemain yang lama di ibu kota Jakarta. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Nuzul, namun sulit untuk dikejar oleh Ferry, kapten kesebelasan daripada Cat Badashidi. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam bagi tim PSP Pulau Panjang yang akan digerakkan oleh nomor punggung 6, Bang Pan. Cantik sekali Usman Rusif diberikan umpan, namun mendapat kawalan. Kembali lagi Usman mencoba melawan dua hadangan. Kita lihat kali ini, berbahaya situasi. Bam! Jelas sekali. Kita lihat Mansur tidak mampu memanfaatkan ini yang dinamakan peluang. Kita lihat sekarang sebuah tupak, namun terlalu dekat kepada penjaga gawang. Ya, Pak Cik. Kita lihat kali ini kembali lagi Blame berbahaya situasi. Kita lihat cantik sekali. Kita lihat Blame bermain-main di jantung pertahanan sendiri, berbahaya. Namun di sana masih ada, ya, Lady Suheri. Datang lagi serangan bertubi-tubi lewat kaki Ferry. Kerjasama dia dengan Asra Nur Hadi. Masih Asra Nur Hadi mencoba mencari ruang. Kita lihat kali ini umpan melebar. Namun di sana masih ada Reh nomor punggung 8. Syahril. Usman Rusif. Pelan saja geserkan umpan. Are. Oh, sayang sekali kita lihat. Ari Pleu. Nah, kita lihat kali ini Syahril, Usman Rusif. Oh, jelas sekali pelanggaran dilakukan tadi oleh Usman Rusif. Ya, kita lihat kembali lagi tendangan bebas di jantung pertahanan sendiri. Ya, ini dia Nuzul, jauh umpan diarahkan. Kita lihat kembali lagi bola diamankan dalam pangkuan penjaga gawang Pace. Afrijat. Kita lihat kali ini Are. Namun kembali lagi terbaca di kaki Mustafa. Kita lihat kali ini Madan bersama dengan Asra Nur Hadi. Cantik sekali. Kita lihat kali ini nomor punggung 19. Namun sayang sekali, kita lihat sulit sekali untuk dikuasai dengan sempurna oleh Ari. Oleh andalan pesisir Selat Malaka yang kerap menjadi andalan tim PSP Ujangka, Usman Arufi. Ya, kita lihat Usman masih menunggu aba-aba dari Munawar. Kita lihat Usman tarik ke belakang, sebuah percobaan daripada Syahril. Namun
Kami ucapkan terima kasih yang berulang-ulang kepada beberapa sponsor yang turut menyokong kami dari belakang. Ya, Mizan Ponsel, Matang, Gelombang 2. Ya, salah satu sponsor yang juga turut menyokong tim yang sedang kami pertandingkan. Ya, di mana PSP Pulau Panjang. Mereka mendapat sokongan penuh daripada Mizan Ponsel, Matang, Gelombang 2. Bukan itu saja, jus dan kopi espresso Apasun, Jasa Bangun Rumah Wir Darul Aman, Ayu Mata Sport Biren, Kertasyuk Tiga Dara Meduah Darul Aman, dan Toko Bangunan Jebun Boleh Jalan. Hanya terima kasih yang mampu kami ucapkan. Oh, Haji Iqbal. Ya. Ya, kejadian kali ini Haji Iqbal jauh melambung tinggi. Namun di sana masih ada pemain bernomor punggung 6, Bang Pan. Kita lihat sapu bersih. Safrijal, pemain pengganti. Azra Nur Hadi, namun terbaca di kaki Iksan. Kita lihat kali ini kembali lagi. Oh, jelas sekali pelanggaran di depan pengadil pertandingan dilakukan tadi oleh Bayon terhadap Ari. Tapi Bang Hadi, ya, kita lihat kali ini kembali lagi Azra Nur Hadi, cantik sekali. Oh, free header kita lihat. Peluang didapatkan namun tidak mampu dimanfaatkan oleh ya Ma'dan untuk bisa menyamakan kedudukan. Sekarang Usmar Rusek mendapat kawalan. Masih Usmar Rusek, sebuah percobaan namun masih belum cepat ke gawang yang dijaga oleh Oji Iqbal. Ini dia penjaga gawang kelahiran Gelanggang Tengah Kota Juang. Ya, Oji Iqbal, salah satu penjaga gawang syarat pengalaman. Kita lihat Oji Iqbal ambil ancang-ancang jauh ke depan umpan diperagakan. Namun di sana ada Najar atau Kaoi panggilan rekan-rekan. Mansur. Kita lihat Mansur mendapat kawalan daripada Mirja. Jelas sekali dorongan dari belakang dilakukan oleh pemain bernomor punggung 5 ini. Kita lihat kali ini tendangan bebas didapatkan kembali lagi. Ini dia Suryadi Karimuddin, putra lancuk-lancuk Kuala yang melanglang buana di kancah sepak bola Indonesia. Ya, kita lihat salah satu pemain yang juga kerap membawa Bang Aceh menjadi jawara antarbangsa Indonesia. Kita lihat Suryadi, umpan digantungkan. Bam! Cepat dalam pangkuan. Oh, berbahaya. Apa yang terjadi? Jelas sekali. Telah dikuasai oleh Oji Iqbal. Ya, kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah satu penjaga gawang daripada Cerbadeh. Wasit Munawar. Kita lihat Oji Iqbal jauh melambung tinggi. Nomor punggung 17 yang dicari. Berbahaya situasi kali ini. Fauzan. Jelas sekali. Kita lihat baru saja putra Jatubah ini kita lihat kembali berhasil menyamakan kedudukan angka menjadi satu sama. Kita lihat salah satu karyawan di PT PLN Persero. Ya, Fauzan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Suryadi Karimuddin. Umpan digantungkan ke dalam kotak penalti. Namun di sana, ya, Fauzan kali ini pemain yang baru saja menyamakan kedudukan. Jelas sekali. Kita lihat sebuah kreatif di sana. Ya, Cina, Ayan. Cina Mualah, Man. Ya, kita lihat kali ini berbahaya situasi. Olia, tendangan bebas di luar area 12 pas yang akan mencoba dieksekusi oleh Suryadi Karimuddin. Kita tunggu dan kita nanti ambil ancang-ancang atau Suryadi Karambu panggilan sehari-hari. Cantik sekali. Oh, ini yang dinamakan peluang emas. Namun penyelamatan yang sangat gemilang baru saja diperlihatkan oleh Oji Iqbal. Kita lihat kembali lagi tendangan mereh-reh daripada Kaoi ini. Kita lihat Oji Iqbal jauh umpan digerakkan kepada Fauzan. Masih Fauzan. Fauzan mendapat kawalan. Namun di sana masih ada Bang Pan di barisan belakang. Kita lihat kali ini Azra Nur Hadi, spesialis bola-bola mati. Jauh umpan digerakkan, berbahaya situasi. Namun di sana masih ada ya Nazar atau Kaoi. Blin. Bola berpindah kaki kepada Mansur. Masih Mansur mencari rekan. Kita lihat kali ini Mansur. Sebuah terobosan. Usmar Rusek kali ini.
ini kita saksikan mencuba menerobos kotak penalti lawan, namun sisanya ia mendapat kawalan Usman Rusib. Dua bak salah sekali. Kita lihat baru saja gol bunuh diri dari pemain pengganti. Kita lihat sangat disayangkan Irwan. Ini yang dinamakan tembak kapal musuh, jatuh kapal sendiri. Kita lihat sayang sekali pemain pengganti Irwan baru saja mencetak gol bunuh diri. Tarik ke belakang, di sana ada Jimmy. Kita lihat Jimmy kerjasama kali dengan Ferry, kapten kesebelasan. Namun terlalu dekat kepada Bang Pan. Kita lihat sebuah terobosan, namun sulit dikejar tadi oleh Mansur. Ya, Mirja. Bola berpindah kepada Ferry. Suryadi. Cantik sekali, namun terpaja di kaki si rambut panjang, Safrijal. Besok sore, berulang-ulang kamu ingatkan supaya drone hanya ketinggalan. Tuan Tanah, Pasifik Darul Aman yang syarat dengan beberapa pemain bayaran. Ya, selain daripada Julali Julkiram, Anthony Lai juga tidak ketinggalan. Ditambah lagi andalan yang pernah dijagokan oleh PSBN Langsa dan Laskar Pasir PSNS Group Semawi, John Maulana. Besok sore mereka akan diduetkan bersama dengan beberapa pemain jemputan lainnya. Semisal Lono Wazza, Yoyun Ibrahim juga tidak ketinggalan, Jack Marpau, Pari Simajunta. Bukan itu saja, bahkan pemain yang belum asing dengan bahasa Indonesia. Ya, pemain yang belum lancar dengan bahasa Indonesia besok sore juga akan digandingkan. Siapa yang tidak kenal dengan pemain bertubuh gelap Fadli Olala? Ya, kita lihat kali ini kembali lagi tendangan sudut, berbahaya situasi. Bang! Fauzan, namun kembali lagi. Kita lihat di sana ada Ferry. Kita lihat bola mencoba direbut oleh Kaoi. Syahril, jauh ke depan. Jimmy, kita lihat kerjasama dengan nomor punggung 10 Irwan. Kita lihat kali ini Irwan kembali lagi mendapat kawalan. Di sana ada Suryadi Karimudin, cantik sekali. Usman Rusib mencoba mengajak lari lawan. Kembali lagi Usman Rusib mendapat kawalan. Namun sliding dilakukan tadi oleh si rambut panjang, Safrijal. Ya, kita lihat kali ini tendangan sudut kembali lagi didapatkan. Menurut kabar yang kami dapatkan, Fadli Olala baru saja dikontrak oleh PT Gudang Garam. Kita lihat kali Iksan, cantik sekali namun masih berhasil dipendung tadi. Ini dia, Lady Suheri, umpan melambung tinggi, berbahaya. Oh, kembali lagi kita lihat mencoba mengurung kotak penalti daripada kepada Irwan. Bola berpindah kepada Asra. Kita lihat Asra Nur Hadi berikan sebuah terobosan. Fauzan mencoba menusuk dari belakang. Kita lihat masih dapat dikuasai oleh Fauzan. Fauzan kerjasama kembali lagi. Bam! Namun masih belum tepat sasaran. Sederetan pemain yang kerap anda saksikan bersama tim Liga 3. Ya, bersama dengan Jempa FC dan Putra Raja Jempa Blangandai. Besok sore akan memperkuat tim daripada Jempa Antara Cet Mego, Kecamatan Jempa, yang akan menjadi lawan tanding daripada tim yang anda bangga-banggakan, Pasifik Darul Aman. Asra Nur Hadi, kita lihat umpan meninggi, berbahaya situasi, jelas sekali. Aro dengan bahasa Pini atau Yadun dengan bahasa Santri. Kita lihat baru saja Munawar menghukum penalti. Kita lihat sangat disayangkan malapetaka menimpa tim PSP Pulau Panjang. Baru saja kita lihat, ya. Ya, kita lihat nampaknya Asra Nur Hadi
yang akan mengeksekusi, akankah ini mereka berhasil memanfaatkan kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi dua Saban? Kita tunggu dan kita nanti, kita lihat ambil ancang-ancang putra kelahiran Lubu Makmur ini. Ya, Azran Nur Hadi yang juga pernah dijagokan oleh Lubu FC. Kita lihat ambil ancang-ancang Azran Nur Hadi. Azran Nur Hadi! Oh, masuk. Kita lihat dua sama kedudukan angka sementara. Kita lihat pertandingan tentunya semakin sengit. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Nazar atau Kong, bola berpindah. Namun di sana ada, ya, Mirja Azran Nur Hadi, pemain yang baru saja menyamakan kedudukan bagi Cakada City. Namun umpan gratis kepada lawan. Kita lihat di sana ada Usman. Namun tidak diberi kesempatan oleh Saf Rijal. Suryadi Karimuddin kembali lagi. Kita lihat kali ini terjadi bola perebutan bola-bola tinggi. Di sana ada Nazar. Kembali diamankan oleh Suryadi. Berbahaya situasi. Kita lihat kali ini Fauzan. Masih Fauzan. Namun terbaca oleh Iksan. Irwan bersabar. Kita lihat Ferry. Bola berpindah kembali lagi. Di sana ada Irwan. Sebuah tupat. Namun cepat dalam pelukan penjaga gawang Pati. Arai! Kita lihat Pacik jauh ke depan. Namun di sana masih ada pemain belakang. Kita lihat sebuah kebosan. Jelas sekali pelanggaran dilakukan oleh Irwan terhadap, ya, kartu kuning langsung dilayangkan kepada pemain bernama punggung 10, Irwan. Ya, salah satu pemain yang juga sempat menambah lawan bagi Cek Pada sore hari ini. Kita lihat sundulan daripada Irwan berubah ke gawang yang dijaga oleh Oji Iqbal. Kita lihat kali ini tendangan bebas di luar areal 12 pas didapatkan oleh Syahril. Ambil ancang-ancang, kita saksikan Syahril. Cepat dalam pelukan penjaga gawang Oji Iqbal. Kita lihat tentunya bola-bola seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari daripada Oji. Mirja. Kita lihat kerjasama dengan Azran Nur Hadi. Kembali lagi. Kita lihat tusukan tajam daripada Fauzan. Masih Fauzan. Kita saksikan mencoba menerobos area terlarang. Namun tidak diberi kesempatan. Hanya membuahkan tendangan gawang. Kamu kabarkan berulang-ulang kepada penonton yang kamu bangga-banggakan apabila terjadi tendangan adu penalti bena yang kamu ke dalam. Rekan-rekan panitia, tolong diamankan. Ya, apabila terjadi tendangan adu penalti bena penonton yang kamu ke dalam. Kita nak Syahril. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya membuahkan tendangan sudut kembali lagi bagi tim, ya, PSP Pulau Panjang. Tim yang mendapat sokongan daripada Mizan Ponsel Mata dan juga Cut Ponsel Medan. Kita lihat sekarang tendangan sudut Nazar. Baru saja kita lihat gol diciptakan oleh Mansur. Kita lihat jelas sekali nampaknya sundulan daripada Mansur telah terlebih dahulu melewati garis. Kita lihat hujan gol sore hari ini bisa dikatakan di lapangan Pasifik Darul Aman. Oji Iqbal. Kembali lagi kita lihat Ram merugat. Besok sore, berulang-ulang kamu ingatkan tujuan kamu supaya drone hanya ketinggalan. Kita lihat Suryadi Karimuddin. Namun jipras dengan kita tadi oleh Irwan hanya membuahkan lemparan ke dalam. Besok sore, bukan hanya pemain bintang lokal yang diandalkan oleh sekuat Pasifik Darul Aman. Selain daripada Julali Julkirang, ditambah lagi dengan Anthony Lai, John Maulana pun hanya ketinggalan. Juga tidak ketinggalan Yoyon Ibrahim, dua pemain kelahiran Medan alias Munasah Terang, semisal Pari Simajunta, dan juga, ya, Jack Marpaung. Besok sore juga akan diduetkan bersama dengan Muhammad Rizal dan rekan-rekan oleh tim Pasifik Darul Aman. Sedangkan yang menjadi lawan tanding tiada lain dan tiada bukan Jempa Antara dari Cet Mugo, Kecamatan Jempa. Kita lihat cantik sekali.
Suryadi datang kembali lagi serangan. Cantik sekali skema permainan. Usman Rusev diberikan umpan. Umpan diarahkan. Namun di sana masih ada pemain belakang, Irwan. Kita lihat sekarang Irwan mencoba memindahkan umpan ke sektor sebelah kanan. Kita lihat kali ini Chad pada Siti mencoba menekan. Namun kembali lagi diamankan dalam pangkuan Patik. Mizan Ponsel Matang Gelombang 2. Jus dan kopi espresso Abasun. Jasa bangun rumah Wil Darul Aman. Ayum Mata Pot Birun. Serta Shop 3 Darah Meduah Darul Aman. Dan juga toko bangunan Debut Boleh Jalan. 6 sponsor yang siap menyokong kami dari 15 hari pertandingan yang telah kami rencanakan. Hanya terima kasih yang dapat kami ucapkan. Kita lihat sekarang Fauzan Suryadi Karimuddin. Kita lihat Usman Rusev jauh mencoba menjemput bola. Usman Rusev sekarang dikawal dia oleh Ferry. Kita lihat sebuah terpas. Cantik sekali. Jelas sekali kita lihat. Ini Nazar atau Kaoi panggilan sehari-hari. Lady Suheri. Serangan datang lagi lewat kaki Usman Rusev. Namun tidak diberi kesempatan. Kita lihat sekarang Asra Nur Hadi gerakkan umpan. Namun terbaca tadi di kaki pemain belakang. Kita lihat Usman Rusev kembali lagi mencoba meracik serangan. Kerjasama dengan Blaine. Namun umpan diberikan kepada penonton di pinggir lapangan. T2 kedudukan angka sementara untuk kumpulan PSP Pulau Panjang. Akankah mereka kembali akan kami tempatkan menjadi tim yang keempat di putaran yang kedua? Suryadi Karimuddin. Cantik sekali kita lihat Nazar Kaoi. Oh, jelas sekali kontak kaki terjadi. Ini dia Fauzan. Kerjasama sekarang dengan Irwan. Sebuah terobosan. Kita lihat nampaknya Fauzan sudah mulai kehabisan bahan bakar. Ya, Putra Jetufa yang saat ini tercatat dalam catatan kami salah satu karyawan di PT PLN Persero Indonesia. Mansur Usman Rusev. Apa yang terjadi? Kita lihat cantik sekali skema permainan. Sebuah umpan dikirimkan namun kembali diamankan oleh Oji Iqbal. Ini dia Asra Nur Hadi. Masih Asra Nur Hadi mencoba meracik serangan. Sebuah terpas. Namun di sana ada Blaine. Kita lihat tidak memberi kesempatan kepada Ari. Pemain bernomor punggung cap ubat kurap 19 ini. Jahit. Ini dia Iksan. Center back talenta muda dari Kecamatan Pesangan. Cek Iju punya barang. Jahit. Batu hitam itu. Tuput Hingo, kabarkan kepada rekan-rekan supaya hanya ketinggalan tuan rumah Pasifik Darul Aman yang syarat dengan pemain bayaran. Besok sore akan kami kawinkan bersama dengan Jimpa Antara dari Jat Mego, Kecamatan Jimpa. Kita lihat sekarang Lady Suheri. Namun tidak diberi kesempatan Usman tadi. Berbahaya situasi. Kita lihat Suryadi Karimuddin. Kali ini masih Suryadi. Bola berpindah kaki. Di sana ada Usman Rusev. Kita lihat kali ini Mansur mencoba menerobos area terlarang. Namun di sana masih ada Mirja di barisan belakang. Hanya membuahkan lemparan ke dalam. Suryadi. Namun kembali lagi. Kita lihat membuahkan tendangan sudut kali ini bagi tim PSP Pulau Panjang. Ya, kita lihat spesialis bola-bola mati, mantan pemain PSAP Sigli, PSSB Birun, PSB Langsa dan Persiraja Banda Aceh. Putra Lancuk Kuala, Suryadi Karimuddin
yang saat ini tercatat dalam jadual kami sebagai salah satu karyawan di Bank Aceh. Kita lihat kali ini, nomor punggung 9, cantik sekali bola berpindah sekarang kepada Ari. Namun di sana masih ada Lady Suheri. Kita lihat sapu bersih menjadi opsi barisan belakang daripada PSP Pulau Panjang. Namun halauan yang kurang maksimal daripada Safrijal, pemain yang identik dengan rambut panjang. Jai! Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Kamu hanya berpesan kepada penonton yang kamu bangga-banggakan. Sumput singgah Bekna yang ketinggalan. Kita lihat kembali lagi bola diamankan oleh Oji Iqbal. Asra Nur Hadi. Bola menyilang. Kita lihat di sana ada Bang Pan. Suryadi Karimudin pindahkan umpan kepada Syahril. Kita lihat Syahril sekarang mencoba menerobos area terlarang. Namun bukan sebuah pelanggaran. Limah badan dengan bahasa lokal. Sampai selalu. Irwan. Kita lihat di sana ada Iksan. Sapu bersih kembali lagi dilakukan. Kita lihat umpan diberikan kepada Nazar atau KO panggilan rekan-rekan. Mirja, Irwan. Kita lihat Irwan tidak diberi kesempatan. Kita lihat bola sekarang berada dalam penguasaan Oji Iqbal. Jauh melambung tinggi. Kita lihat Oji Iqbal. Di sana ya ada pemain bernomor punggung 17 yang dicari. Namun kembali diamankan. Kita lihat sekarang Usmar Rusib. Kita lihat Usmar Rusib mendapat kawalan. Sekarang Chad Balasidi mencoba membalikkan keadaan lewat kaki Ari. Namun di sana masih ada ya Blen Mansur. Duel kok terjadi. Kita lihat sekarang Bang Pan jauh ke depan. Kita lihat kembali lagi Nuzul. Jauh umpan dikerakkan kepada Ari. Kita lihat Ari kembali mencoba meninggalkan lawan di belakang. Namun terpaja oleh ya Lady Suheri. Kesempatan kali ini bagi tim Chad Pada City untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat sekarang tendangan sudut didapatkan. Berbahaya situasi di depan gawang dijaga oleh Pacik. Kembali lagi kopdual terjadi. Berbahaya situasi. Kita lihat sebuah kemalut terjadi. Namun kembali lagi diamankan. Datang lagi serangan lewat kaki Asra Nur Hadi. Umpan digantungkan. Namun di sana masih ada Iksan. Usmar Rusib. Cantik sekali. Kita lihat sekarang Usmar Rusib mencoba mengejar lari lawan. Situasi berbahaya. Sebuah terobosan diberikan kepada Muhammad Nazar. Bam. Lemah sekali kita saksikan. Tendangan mereh-reh daripada KO panggilan hari-hari. Ansor. Asra Nur Hadi jauh meninggi. Kita lihat di sana ada Bang Pan di sayap sebelah kanan. Syahril sapu bersih diperagakan. Kembali lagi di sana masih ada Iksan. Kita lihat gerakan umpan kepada Suryadi Karimudin. Namun terlalu dekat ke pangkuan Oji Iqbal. Lady Suheri. Kita lihat sekarang Mansur. Sebuah terobosan kepada Nazar Kaoi. Namun kembali lagi terlalu dekat ke pangkuan Oji Iqbal. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Mencoba dikejar oleh Mansur. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Berulang-ulang kamu ingatkan supaya Droning hanya ketinggalan. Sederetan pemain-pemain terbaik yang kerap anda saksikan di turnamen-turnamen besar. Support Singo akan menghiasi sekuat tuan rumah Pasifik Darul Aman. Mulai daripada Anthony Lai. Ditambah lagi dengan John Maulana. Julali Julkiram juga tidak ketinggalan. Bukan itu saja. Bahkan pemain asing yang belum lancar dengan bahasa Indonesia. Pemain yang sengaja didatangkan dari benua Afrika. Fatli Olala juga tidak ketinggalan. Ini dia kita lihat nomor punggung 5 Mirja. Masih Mirja. Tarik ke belakang. Di sana ada Jimmy. Kita lihat kerjasama. Giliran umpan dari kaki-kaki terus mencoba diperagakan. Kali ini kita lihat Fauzan. Sebuah terlepas kepada Asra Nur Hadi. Namun ditutup oleh Iksan.
Bang Pan. Oh, Mansur, masuk kami. Kerjasama dengan Bang Pan. Berikan umpan kepada Blank. Kita lihat cantik sekali skema permainan. Nazar Kaun. Namun tidak diberi kesempatan oleh Jimmy, kita saksikan. Tidak ke hero ini. Narim, narim. Kita lihat sekarang kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Nazar Kaoi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bola. Iya, bola bantu segera kami masukkan. Ya, kita lihat sekarang Asra Nur Hadi. Cantik sekali, kita lihat Irwan. Berbahaya situasi kali ini. Peluang dimiliki oleh Jepara City. Namun di sana masih ada Iksan. Ya, bola bantu segera akan memasukkan. Mana dua bola, Bang? Ya, kita lihat kali ini situasi berbahaya di depan gawang Liga oleh Pacik. Umpan digantungkan. Situasi membahayakan. Kita lihat Ari. Penyamar kedudukan kembali lahir lewat kaki Fauzan. Kita lihat Hezaban sangat berhati-hati. Siap. Kita lihat usai sudah pertandingan sore hari ini. Ya, penonton PNA yang mau dalam, rekan-rekan keamanan. Rekan-rekan keamanan, rekan-rekan panitia, tolong lupa aman. Baik, nabi tamang penonton ku dalam. Nah, sahabat, pertandingan Mbak Uronyo. Kita lihat pertandingan sangat sengit. Harus diakhiri.